Halo semuanya, selamat datang di channel saya. Nama saya Petra Adrian Lopez. Saya pengajar drum di Salatiga. Bila kalian berdomisili di Salatiga dan sekitarnya, bila berminat bisa hubungi Instagram saya ini. Dan saya akan membahas tentang stick control for the snare drummer yang ditulis oleh George Lawrence Stone. Semua drummer pasti awalnya akan disukai buku ini. Pertama kali saya belajar buku ini rasanya malas karena latihan sendiri itu rasanya malas, kayak sepi. Nah, maka dari itu saya akan menemani teman-teman untuk belajar buku ini. Dan nanti ada LR, kode L untuk left hand atau tangan kiri, kode R untuk right hand, tangan kanan. Kita akan mulai dari pola nomor 1. Nanti saya akan taruh notnya di sini. Sebelum kita mulai pola nomor 1, kalian harus tahu dulu cara memegang stick. Caranya seperti ini. Lalu jangan terlalu erat di sini, di space, supaya kita bisa memantulkan dengan baik. Cara memegang stick dibagi 3. Yang pertama, German grip, French grip, traditional grip. Traditional grip ini lalu diletakkan di antara jari tengah dan jari manis. Motionnya pun berbeda. French grip, German, dia pergelangan tangan. Traditional grip. Kita akan mulai dari nomor 1. Kita akan memainkan selama 1 menit untuk setiap pola. Sekarang ambil stick kalian, trumpet kalian, kita mulai pola nomor 1. Akan lanjutkan ke pola nomor 2.
kita akan lanjutkan pola nomor 3. Kita akan lanjutkan ke pola nomor 4. Dan yang terakhir, kita akan memainkan pola nomor 5. Ya, kita sudah membahas dari nomor 1 sampai nomor 5. Di video selanjutnya, kita akan membahas dari nomor 6 sampai nomor 10. Sembari menunggu video yang selanjutnya, kalian bisa latih ini di rumah. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Build the roof and keep grounding.